Hari ini pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022. Jadi ketika melewati Sungai Pasah, ada truk yang berhenti. Nah, ini kita lihat antrian panjang ya, kendaraan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas. Jadi kami diinformasikan bahwa ada tronton yang terhambat. Nah, ini luar biasa. Nah, ini antrian truk. Jadi rupanya betul apa terjadi kemacetan yang sangat panjang di jalur Kapuas 2 seberang. Kapuas seberang 2. Dan tadi menurut keterangan dari supir yang ada di jalan Kapuas seberang 1, jalan ke arah Kapuas macet sekali, dan rupanya memang betul. Awalnya tidak menyangka kalau akan seperti ini, karena dari arah Kapuas ke arah Banjarmasin tadi di Sungai Pasah itu tidak terlihat antrian ini. Tapi rupanya antriannya sangat panjang. Tadi sempat mau berbalik karena jalan di Kapuas seberang satu pun juga tadi sempat terhambat karena ada yang mogok atau ada yang amblas. Jadi ini luar biasa, truk-truknya sangat panjang. Dan syukur tadi truk ini tidak masuk ke jalur Kapuas seberang 1. Jadi kalau mereka masuk ke Kapuas seberang 1, tentu jalan dua arah di Kapuas seberang 1 tidak akan bisa berlangsung.
Jadi luar biasa, sekarang ini jam 1 lewat 52 menit. Jadi suasana di jalan sudah macet total. Sudah habis ini farmasi. Ini baru jembatan Barimba. Ini baru Puskesmas Barimba, berarti luar biasa ini antriannya. Rupanya mobil kecil ada yang tidak sabar sehingga mengambil jalan di kanan dan akhirnya menghambat perjalanan di jalur kiri ini. Nah, rupanya sudah berakhir antriannya. Itulah sebabnya tadi rupanya mobil-mobil yang ada di Kepos Seberang Satu tadi ketika masuk di Mambulau sudah diingatkan untuk masuk melalui Kepos Seberang Satu. Nah, cuma memang ini tidak bisa dilakukan oleh truk-truk besar karena truk-truk besar mereka akan terkendala ke kondisi jalan yang kecil. Oke, sekian dulu. Terima kasih.